Halo, selamat malam, Mbak Raffi. Halo. 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 Halo, halo. Halo, 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 Mbak Rofi, bisa mendengar suara saya?
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rofi dan semuanya. Mari kita mulai untuk pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pelajaran ini nanti diberikan kelancaran tanpa ada kendala dan juga diberikan beberapa kemanfaatan pembelajaran ini ya. Berdoa mulai. Nah, kemarin kita telah belajar tentang macam-macam cara menggunakan data, pengumpulan data, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke penyajian data, di sini kita harus tahu dulu ini ada yang namanya data tunggal dan data berkelompok. Nah, data tunggal yaitu adalah data yang ditulis satu persatu atau keseluruhan datanya ditulis semuanya, itu namanya data tunggal. Terus ada lagi nanti ada data tunggal berfrekuensi. Artinya apa di situ? Yaitu datanya ditulis berdasarkan jumlahnya. Terus nanti ada lagi yaitu data berkelompok. Berarti nanti ada intervalnya, ada jaraknya. Dikelompok-kelompokkan nanti akan menjadi data berkelompok. Nah, kita masuk dulu untuk data tunggal, untuk membedakan data tunggal, data kelompok, dan data tunggal bobot. Nah, data tunggal. Data tunggal contohnya seperti ini.
Ini namanya data tunggal. Nah, karena apa? Datanya ini ditulis satu per satu. Semuanya ditulis satu per satu ini. Ini data tunggal. 50, 154, 153, 1549, 160, 162, 165. Kalau ada 150 lagi boleh seperti ini. Ini namanya data tunggal karena hasilnya diukur atau dijadikan dalam semuanya, ditulis semuanya. Ini namanya data tunggal. Ya, data tunggal berfrekuensi atau data tunggal berbobot. Ini nomor satu. Ini nomor dua. Nah, untuk data berfrekuensi ini seperti ini bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Bentar. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ya, ini kita terlebih buat tabelnya, nanti kita bisa isi bentuknya. Misalkan ini nilai di sini, ini nilai. Nilai ini frekuensi biasanya disingkat dengan fx. Kalau frekuensi biasanya itu disingkat dengan fx, frekuensi. Misalkan nilainya mulai dari 6, ya, 6 terus ada 7, nilainya kan 7, 8. Nah, artinya apa di sini? Nah, untuk data seperti ini, misalkan ada anak yang mendapatkan nilai 6 itu sebanyak 4 orang, maka ditulis frekuensinya di sini. Nah, inilah yang membedakan data tunggal berbobot, ada frekuensinya. Artinya apa di sini? Frekuensinya 4, berarti anak yang mendapatkan nilai 6 itu sebanyak 4 siswa atau 4 orang. Gitu. Nah, berarti misalkan 7 ini ada 5 anak, berarti 5 anak ini mendapatkan nilai itu 7. Misalkan anak yang mendapatkan nilai 8 hanya 1, maka frekuensinya 1 gitu. Nah, bisa dipahami sampai sini Mbak Rafiq? Untuk membedakan data tunggal berfrekuensi atau data tunggal berbobot. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, nah.
ini. Misalkan di sini ada data seperti ini, ya. Ya, ini. Nah, gimana? Hasil pengelompokan gaji TKI untuk bencana Bogor mendapatkan data sebagai berikut. 100.000, ya, ini. Jadi mendapatkan dana 100.000, 150.000, 200.000, 100.000, 150, 200, 200, 100.000. Buatlah dalam data berfrekuensi. Gimana Mbak Rafiq? Kira-kira bagaimana? Datanya bagaimana ini? Membuat datanya seperti ini. Nah, betul. Berarti 100-nya ada 3. Berarti frekuensinya nilai 100, 1, 2, 3. Betul, ada 3. Berarti 100 ada 3. Frekuensinya 3. Betul. Terus berapa lagi? 150 ada berapa? Ya, 150 frekuensinya ada 2. Terus yang terakhir, ratus ada 3. Betul. Nah, ini adalah contoh dari data berfrekuensi, data tunggal berfrekuensi. Nah, selanjutnya yaitu data berkelompok. Ini saya hapus dulu ya.
Selamat bergabung, Mbak Ratna. Selamat malam, Mbak Ratna. Saya juga telat tadi. Mbak Rofik yang sergap tadi ya. Dia datang duluan. Tadi kita belajar yaitu tentang data tunggal berfrekuensi atau data tunggal berbobot. Yang selanjutnya adalah data berkelompok. Iya, paling rajin tuh Mbak Rafi. Perlu ditiru Mbak Ratna. Pasti bosnya itu sayang sama Mbak Rafi itu, orang yang sergap. Sekarang kita baca tentang data berbobot. Nah, data berbobot. Nah, data berbobot, misalkan kita mempunyai data seperti ini. Ada nanti namanya interval. Nah, nanti ada namanya frekuensi. Nanti ada namanya yaitu titik tengah. Ada lagi nanti namanya yaitu tepi bawah, tepi atas, batas atas, batas bawah. Banyak sekali ini data berbobot. Contohnya seperti ini. Misalkan ini nilai. NI nilai ya. Nilai. Nah, tadi kalau data tunggal itu kan ditulis semua. Data tunggal berfrekuensi ditulis banyaknya. Nah, kalau data tunggal berbobot itu ditulis rentangnya. Misalkan 1 sampai 4. Terus di sini bawahnya pasti 5 sampai 9. Terus selanjutnya lagi 10 sampai 14. Seperti itu. Di sini 15 sampai 19. Di sini ada frekuensi FI ya. Nah, frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya data. Misalkan angka 1 sampai 4 ini ada 3. Ada tiga nilai. Misalkan ini ada 5. Misalkan ini ada 2. Ini ada 4. Nah, yang pertama kita cari yaitu biasanya kita harus cari yaitu adalah titik tengah antara interval. Ya. Titik tengahnya kita cari terlebih dahulu.
Titik tengahnya itu mana? Nah, untuk mencari titik tengah itu mudah. Titik tengah, singkat TT ya. Titik tengah itu TT. Titik tengahnya itu diambil dari mana? Nah, ini dari nilai ini. 1 ditambah 4 berapa? Satu tambah empat berapa? 5 dibagi 2 itu akan ketemu titik tengah. Nah, berarti 1 ditambah 4 dibagi 2 ini akan ketemu titik tengah. Ada yang keliru kelihatannya ini. Untuk jaraknya itu harus sama ya. Nah, berarti di sini ketemunya 5 ya. 5 dibagi 2 berarti 2,5. Nah, sekarang kita tahu untuk kelas yang kedua, untuk 5 sampai 9 titik tengahnya berapa? 5 sampai 9 jadi titik tengahnya berapa? Jadi ada 5 ditambah 9 dibagi 2. Ya, ada tuh 7 betul. Terus bawahnya lagi berapa? Untuk kelas yang selanjutnya lagi 10 sampai 14 berarti berapa? 12 betul. Titik tengahnya berarti 12. Terus yang terakhir berapa titik tengahnya? Sembilan belas, 15 ditambah 19 dibagi 2. Betul, Pak Rafiq, 17. Ini namanya titik tengah. Nah, sekarang kita mencari interval. Nah, kita mencari interval. Interval itu apa? Nah, interval itu adalah jarak dari A nomor 1 sampai 4. Ini ada berapa intervalnya? Dihitung dari angka 1, berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti intervalnya ada 4. Nah, interval biasanya itu disingkat dengan C. Interval itu disingkat dengan C. Intervalnya berapa? 4. Bukan 3 ya, 4. Karena dihitung dari angka 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti interval kedua berapa? Interval untuk kelas kedua yang 5 sampai 9, intervalnya berapa? Empat apa lima? Dihitung dari lima. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada berapa? Jadi intervalnya berapa? Dihitung dari angka lima. Angka limanya ikut. Nah, betul, ada lima. Kelas yang ketiga, 10, 11, 12, 13, 14 juga ada lima. Terus yang terakhir, 15, 16, 17, 18, 19. 11 juga ada 5 intervalnya. Nah, yang beda kok atas sendiri. Nah, yang atas itu salah. Harusnya jaraknya ya. Jarak antara
kelas 1 sampai dengan terakhir itu harus sama. Kalau intervalnya 4 berarti 4 harus 4 semua. Ini salah karena yang nomor 1 intervalnya 4, yang lainnya intervalnya 5. Nanti bisa dibetulkan, harus mulai dari 0, mungkin ini akan jadi benar. Nah, ini dibuat di 0 biar benar. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4 itu intervalnya akan menjadi 5 semua. Nah, 5 sampai 9 juga intervalnya 5. 15 sampai 19 berapa? 5 atau 4 intervalnya? 15, 16, 17, 18, 19 juga intervalnya juga 5. Paham sampai sini? Nah, berarti untuk nomor 1 titik tengahnya berapa nomor 1? Bukan 2,5 lagi tapi berapa? Titik tengah untuk yang nomor 1 berapa? Jadinya. Tiga atau dua, ayo. 0 ditambah 4 dibagi 2. Nol tambah 4 berapa? Nah, ketemunya sama dengan 2 itu. Berarti intervalnya sama dengan 2. Titik tengahnya 2. Berarti interval itu apa? Interval ya dari 0. Karena biar 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 betul, kalau dari 1 kan intervalnya kan cuma 4 itu salah. Harusnya intervalnya kan 5 semua. Nah, biar betul kita ubah jadi dari angka 0 biar sama-sama jaraknya itu 5 gitu. Jadi ini intervalnya sama dengan 5 bukan 4 lagi. Jadi intervalnya sama dengan 5. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya dulu. Yang mau bertanya boleh bertanya. Untuk interval nggak harus 5, tapi yang penting itu harusnya intervalnya itu sama. Kalau soal biasanya yang ditanyakan nanti adalah banyak sekali ya, mungkin tepi bawah, tepi atas, batas bawah, titik tengah. Nah, biasanya seperti itu, intervalnya juga bisa. Banyak sekali yang ditanyakan soal-soal seperti itu. Enggak, interval itu yang penting jaraknya itu sama. Kalau jaraknya 3, maka 3 semua seperti itu. Misalkan 0 sampai 3 berarti kan ada jaraknya 3, berarti 4 sampai berapa? 4, 5, 6 gitu. Terus 7 sampai 9 gitu. Maka intervalnya itu akan menjadi sama. Udah sampai sini, ada pertanyaan nggak, ada pertanyaan lagi? Ayo, nggak ada pertanyaan lagi sampai sini. Oke.
Selanjutnya kita akan menentukan yaitu batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas itu yang angka paling kecil ini batas bawah. Berarti angka 0, 0, 5, 10, 15 ini namanya batas bawah. Kalau 4, 9, 14, 19 ini namanya batas atas. Ya. 0, 5, 10, 15 ini namanya batas bawah. Kalau 4, 9, 14, 19 ini namanya batas atas. Nah, bedanya di sini kalau tepi bawah, nah ini menentukan tepi bawah. Menentukan tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Nah, di sini kalau tepi atas ya, ini bukan batas atas ya, maaf. Tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Nah, biasanya disingkat dengan BA dan BB. Kalau BA berarti batas atas, kalau BB berarti batas bawah. Nah, maka di sini kita bisa menyelesaikan soal ini. Ya, soalnya itu adalah BA dulu. BA di sini ya, BA berarti berapa di sini untuk kelas ini? BA sama dengan 4, ini 4 ditambah 0,5 berarti berapa hasilnya? Ini adalah 4,5. Terus yang kedua berapa? Ini berarti ada 9 ditambah 0,5. Berapa? 9 dibagi 0,5. Ditambah 0,5. Hasilnya berapa? 9,5. Sebentar ya. Maaf ya, lagi flu ya. Halo? Berarti di sini ketemunya berapa? 9, lanjut dulu ya. Ini berarti batas atasnya adalah 9,5. Terus selanjutnya berapa? Di sini. Selanjutnya berapa? Itu batas atasnya. Selamat bergabung, Mas Vicky. Iya, Mbak Ratna.
Berarti ketemunya adalah 14,5, betul. Terus yang terakhir berapa? Terakhir berarti 19,5, betul. Ini untuk batas tepi atas. Nah, untuk tepi atas ya. Tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Sekarang coba tentukan untuk BB-nya, batas bawah. Ya, Mas. Selamat malam Mas Vicky, selamat bergabung. Ya. BB-nya berapa? Bukan berat badan ya, tapi adalah batas bawah. Batas bawah tadi apa? Batas bawah adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Berarti untuk yang kelas pertama berapa? 0 dikurangi 0,5 berapa hasilnya? Negatif 0,5. Terus yang kedua berapa? 5 dikurangi 0,5 hasilnya berapa? Ayo, batas bawahnya berarti 5 dikurangi 0,5 hasilnya berapa? Iya, betul. 4,5. Selanjutnya. Berarti di sini ada berapa? 9,5, betul Mbak Ratna. Terus di sini berapa? 14,5. Betul. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk menentukan interval batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, kalau mau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke penyajian data. Nah, penyajian data ini ada tiga, diantaranya adalah diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ya. Ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran ini. Nah, untuk diagram garis di sini kita bentuknya adalah berupa garis-garis lurus. Ini namanya diagram garis. Nah, untuk membacanya seperti ini. Oh, ini belum diganti tadi ya. Misalkan ini adalah biru, merah, dan hijau. Nah, misalkan di sini kita bisa membaca data nomor satu yang sering digunakan masyarakat. Nah, dari tahun ke tahun, misalkan tahun 1 ini
3 ini misalkan tahun 2011, 2013, 2015. Nah, untuk becak, nah ini bus ini 20. Terus untuk becak ini untuk tahun 2013 ya kan, becak ini ada 5, untuk mobil 15 dan angkot 15. Seperti itu bacanya. Kalau untuk tahun 2016 misalkan itu, ini misalkan 11, 12, 13 atau gimana. Terus ini ada, nah 20 yang naik bus ada 25, ada yang naik becak ada 20, nah yang naik mobil ada 20 dan yang naik angkot juga 20. Nah, untuk tahun pertama misalkan ini ada yang naik bus ada 10, yang naik becak 15, yang naik mobil hanya 5 dan yang naik angkot banyak sekali ya. Ini ada 25. Ini cara membacanya diagram garis seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Misalkan data produksi emas dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Misalkan ini tahun 2012. 12, ini 13. Nah, untuk membuat diagram ini, grafik seperti ini itu jaraknya harus sama, ya. Jaraknya harus sama. Nah, misalkan di sini ada dalam bentuk kilogram. Nah, akan ada 2, 4, 6, 8. Misalkan tahun 2012 adalah kayaknya 4 ton di sini. Terus tahun 2013 naik lagi menjadi 8 ton. Nah, untuk tahun 2014 turun menjadi 2 ton misalkan. 2015 naik sedikit menjadi 6 ton. Terus 2016 tetap 6 ton. Nah, untuk membuat diagram garis itu tinggal dihubungkan aja. Ini dihubungkan ke titik-titiknya. Di sini, terus ini titik-titiknya dihubungkan. Nah,
Nah, ini. Nah, kita sudah mempunyai titik gambarnya ini, diagramnya. Nah, kita bisa biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tahun berapakah produksi emas terendah? Tahun berapa berarti? Dari diagram ini. Pertanyaannya biasanya seperti itu. Pada tahun berapakah produksi emas paling rendah? Jadi kita bisa menjawab bagaimana? Tahun 2014, betul. Nah, Waalaikumsalam Mbak Kristina. Nah, terus jumlah dari produksi tahun 2012 dan 2015 berapa ton? Jumlah hasil produksi tahun 2012 dan 2015 berapa ton? Gitu gimana caranya? Tinggal dijumlahkan saja. Tahun 2012 itu berapa? Berapa ton? 4 ton. Terus tahun 2015 berapa ton? 6 ton. Tinggal dijumlahkan 4 dan tambah 6 berarti jumlahnya berapa ton? 10 ton gitu aja. Karena tadi ditanyakan adalah berapa jumlah produksi tahun 2012 dan tahun 2015? Berarti tinggal ditambah saja karena dan tadi ada 4 ditambah 6 jadinya jumlah produksinya adalah 10 ton gitu aja. Paham sampai sini? Sampai sini sudah paham atau ada pertanyaan lagi? Misalkan ada pertanyaan lagi seperti ini. Tahun berapakah yang hasil produksinya sama? Maka kita bisa menjawab bagaimana? Tahun berapakah yang hasil produksi emasnya sama? Ya, berarti tahun 2015 dan tahun 2016 gitu, betul. Berapa hasil produksi emas mulai tahun 2012? Berarti jumlahnya berapa? Hasil produksi emas mulai tahun 2012. Jadi tinggal dijumlahkan 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 6 berapa hasilnya tinggal gitu. Jadi 4 tambah 8 jadi 12 ditambah 2 sama dengan 14. 14 ditambah 6 berapa? Berapa hasilnya? Data produksi emas mulai tahun 2012 sampai 2016 berapa? Ya, betul Mas Vicky, 26. Nah, ini kalau kita membuat penyajian data dalam diagram garis. Nah. Diagram garis. Sekarang kita lanjutkan ke penyajian data dalam bentuk diagram batang. Hampir sama, bedanya seperti ini. Nah, bentuknya balok ini ya. Nah, ini. Berarti kita tahu diagram batang itu adalah diagram dalam penyajian dalam bentuk balok. Sama, hampir sama dengan menggunakan diagram garis bedanya di sini bentuknya sudah balok. Berarti
Siapa yang mau mencoba untuk membuat hasil produksi emas ini diubah dalam bentuk diagram balok? Ayo, yang mau mencoba siapa? Merubah data produksi emas dari tahun 2012 dan 2012 menggunakan diagram balok. Boleh. Yuk, siapa yang mau mencoba? Gimana Mbak Rafiq mau mencoba? Mbak Ratna, Mas Vicky, Mbak Kristina mau mencoba? Ini contohnya. Nah, ini. Mas Vicky mau mencoba, boleh. Nih. Nah, silahkan Mas Vicky. Nah. Nah, ya, kalau Mas Vicky nggak bisa, sinyalnya Mbak Ratna coba. Sinyalnya sulit, coba Mbak Ratna. Ratna atau Mbak Rafiq? Mbak Rafiq dulu ya. Tinggal membuat grafiknya aja. Ya coba Mbak Raffi. Nggak bisa nulis. Nah, itu bisa Mbak Raffi. Nah. Iya Mas, Vicky sini juga soalnya sulit ya, merah terus ya.
Untuk kelas ini nanti sering-sering berlatih ya, karena nanti untuk membiasakan persiapan UN ya, nanti terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal itu, nanti terbiasa karena bentar lagi sudah memasuki UN ya. Nanti kita harus sering-sering latihan ya. Nanti teknisnya bagaimana? Nanti kita pikirkan bareng-bareng ya, biar nanti kita tahu gimana cara pengoreksian saya yang mudah bisa di mengerti gitu. Ya, siap nanti. Nah, materinya sudah selesai. Ini nanti kita akan latihan-latihan langsung ke soal-soal UN aja. Nah, nanti yang sering keluar itu apa-apa-apa. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng untuk soal UN-nya. Nah, berarti sudah paham ya Mbak Rafiq. Yang lainnya berarti untuk membuat diagram batang itu bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Nah, tinggal di kita garis sampai mana itu. Nah, angkanya sampai mana. Berarti kita bisa sama saja, kita bisa melihat. Berarti untuk hasil produksi emas paling tinggi tahun berapa? Nah, langsung kita ketahui. Berarti kita bisa melihat batang yang paling tinggi. Nah, batangnya paling tinggi berapa? Oh, pada tahun 2013 seperti itu. Berarti untuk tahun berapakah yang mempunyai produksi emas yang paling rendah? Nah, berarti tahun 2014 banyak berapa? 2 ton gitu aja. Nah, itu mudah. Jadi sudah ada pertanyaan ya untuk penyajian hasil dalam bentuk diagram ini, diagram garis dan diagram batang. Tidak ada ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Raffi Ana. Terima kasih Mbak Raffi. Nah, sudah bisa menyelesaikannya. Terima kasih Mbak Raffi. Ya, nah, berarti sudah paham ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini ada dua, yaitu ada yang menggunakan bentuk diubah dulu dalam bentuk derajat dan ada yang bentuk persen. Ya.
Nah, diagram lingkaran itu bentuknya seperti ini ya. Ini diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini adalah minuman khas Indonesia, ada es campur, susu, cendol, dan kopi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, caranya menentukan bagian-bagian dari jurik ini bagaimana? Nah, caranya menentukan ini kita bisa ubah dulu dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Nah, rumusnya gimana? Nah, kalau persen berarti dikalikan 100. Kalau derajat dikalikan 360 derajat. Nah, contohnya, jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya dalam tekan itu adalah nah, ini berarti ada FI dibagi X atau bagi N kali 100% atau FI dibagi N kali 360 derajat. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, untuk membuat diagram lingkaran ini kita lebih bagusnya itu memakai busur ya, biar nanti derajatnya itu jelas. Nah, berarti sesuai dengan bentuknya, derajatnya. Nah, untuk penyelesaian seperti ini bagaimana? Nah, misalkan Honda. Kita ubah dulu, berarti ada jumlahnya ada berapa unit ini? Nah, jumlahnya kan ada 25 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 5. Berarti ada 6. Jumlahnya berapa? 60 unit ya. Semuanya ya. Ada 25 terus ada 10 25. Berarti kan 25 60. N-nya berarti ada 60. N itu adalah banyaknya data. N-nya sama dengan 60. Dijumlah semua. 25 ditambah 10 tambah 20 tambah 5 berarti ada 60. Nah, untuk membuat mencari persentase motor Honda di sini kita bisa peroleh menjadi bagaimana? Nah, tinggal ditulis saja Honda. H besar sekali ya, enggak apa-apa. H sama dengan 25 FI-nya kan 25 Honda. FI 25 per 60 kali 100%.
berapa hasilnya? Berarti ada 25 dibagi 60 kali 100%. Hasilnya berapa? Berapa persen untuk motor Honda? Berapa hasilnya? 20 kali 25 kali 100 berarti 2500 bagi 60. Ketemunya sama dengan berapa? Berarti ada sama dengan 33,33% ya. 33,3%. Ada 33,3%. Terus untuk motor Suzuki, nah, Suzuki berapa? Berarti ada 10 per 60 kali 100 per persen. Berapa hasilnya? Berarti ada 10 per 60 kali dibagi 60. Ya, sebentar, maaf. Koneksinya terputus ya. Maaf nih, terputus koneksinya. Maaf ya, tadi terputus koneksinya ya. Berarti untuk motor Suzuki berapa hasilnya? Berarti ada 10 per 60 kali 100 per persen gitu. Berapa hasilnya? Sepuluh per 60 kali 100%.
Berapa hasilnya? 10 per 60 kali 100. Halo. Sama Mbak, di sini juga tadi sempat terputus tadi ya. Nah, ini berarti untuk motor Suzuki ini berapa hasilnya? Berarti ada 10 per 60 kali 100%. Untuk Yamaha berapa? Berarti ada 20 per 60 kali 100%. Terus untuk lainnya berapa? Berarti 5 per 10, 5 per 60 kali 100 per persen. Sekarang kalau dalam bentuk derajat ini teruskan sendiri ya. Kalau bentuk derajat sudah di berapa? Tinggal diubah. 100-nya diganti 306 diganti dengan 360. Halo, Mbak Raffi, Mbak Ratna, Mas Vicky, Mbak Kristina ini bisa mengikuti? Berarti di sini kalau dalam diagram lingkaran itu kita harus ubah dulu dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Tapi untuk membuat diagram lingkarannya itu lebih baik menggunakan derajat. Karena apa? Karena nanti yang digunakan adalah sudut. Nah, sudutnya yang dibuat dalam membuat diagramnya. Nah, sudut lingkaran itu kan banyaknya ada 360 derajat.
Maka kalau membuat dalam bentuk derajat di sini tinggal diubah aja dulu. Nah, berarti ada 25 per 60 kali 360 derajat. Nah, seperti ini berarti kali 360 derajat. Berarti untuk motor Suzuki juga sama, berarti hanya 10 per 60 kali 360 derajat. Terus ada Yamaha berarti 20 per 60 kali 360 derajat. Hasilnya berapa? Nanti dalam bentuk derajat. Gimana di sini? Saya bisa mengikuti. Tidak ada pertanyaan sampai sini. Ini ya, sampai menekan 360 derajat. Paham ya sampai sini ya, sampai dengan menggunakan diagram lingkaran. Silahkan yang belum paham boleh ditanyakan. Dikalikan Mbak Rafi ya, sama
Ini dikali semua, hasilnya dikali semua. Berarti 25 per 60 kali 360 derajat. Hasilnya berapa di sini? Nah, berarti ketemu sudutnya nanti. Sudutnya berapa? Nah, ini tinggal langsung ketemu. Jadi ada 25 dibagi 60 kali 360. Iya, jadi ketemunya adalah 150 derajat gitu. Betul, Pak Rafiq. Jadi untuk motor Suzuki berapa hasilnya? Betul ya, ketemunya sama dengan 60. Nah. Untuk yang Yamaha bertemu berapa? Tinggal dikalikan aja dua. 10 tadi ketemunya 60, berarti kalau 20 ketemunya berapa? 120. Ya, 120. Berarti yang lainnya ketemu berapa? Tinggal dibagi aja, 10 dibagi 2 berarti ketemunya adalah yang lainnya ketemu 30 derajat, betul. Nah, itu. Sekarang kalau sudah kita lanjut lagi untuk menentukan
rata-rata dari data. Yang pertama yaitu data tunggal terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu adalah menentukan rata-rata data tunggal. Untuk menentukan data tunggal di sini adalah jumlah dari semua data dibagi banyaknya data. Ini akan ketemu rata-ratanya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan di sini, kita, untuk menjawabnya kita mudah. N-nya banyak data ada berapa? Nah, banyak data itu ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N sama dengan 7. Banyak data sama 7. Nah, untuk rata-rata itu simbolnya adalah X ini ya. Nah, rata-rata itu ini. Simbolnya itu ini. X ada garis atasnya. Nah, ini X ada rata-ratanya. Ini rumusnya ini. X ditambah X ditambah X ditambah X dibagi N. Atau rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. Itu rumusnya. Maka di sini untuk menjawabnya kita bisa N-nya ketemu 7. Maka untuk rata-ratanya ini sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 dibagi 7. Nah, ini maka rata-ratanya ketemu berapa? Nah, berarti maka ini ketemu berapa? 2 tambah 3, 5, 15. 15 tambah 10, berarti 25 tambah 3, 28. Berarti ada 28 dibagi 7. Maka rata-ratanya ketemu berapa? Maka rata-ratanya ketemu berapa? 28 dibagi 7. Berapa? 28 dibagi 7 berapa hasilnya? Ya, ketemu 4 gitu aja. Nah, coba tentukan rata-rata dari data 10, 20, 30, 20, 10.
Berapa rata-ratanya di sini? Berapa rata-ratanya? Ayo, N-nya berapa? N-nya banyaknya cerita berapa? Nah, 5. Nah, tinggal dicari. 10 tambah 20 tambah 30 tambah 20 tambah 10 dibagi 5. Itu ketemu rata-ratanya. Nah, betul. Berarti ketemu 18. Betul. Ketemu 18. Ini namanya data tunggal. Karena apa? Datanya ditulis semuanya. Ini namanya data tunggal. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo, boleh. Yang mau bertanya, boleh. Silahkan. Sudah paham semuanya sampai sini? Mulai dari awal tadi, mulai dari macam-macam data, data tunggal, data berfrekuensi, dan data kelompok. Sudah paham semua? Ya, tidak ada pertanyaan sampai sini. Paham semua? Lanjut apa selesai? Kalau lanjut, kita lanjutkan ke data berfrekuensi. Gimana Mbak Rofi, Mbak Rizni, Mbak Siki, Mbak Ratna, manut? Lanjut, sudah masih siap, disanggup? Oke. Sekarang menentukan rata-rata untuk yang berfrekuensi, ya. Nah, ya, menentukan rata-rata untuk data yang berfrekuensi. Nah, ini sama. Bedanya harus dikalikan terlebih dahulu. Misalkan ini nilai. Ini frekuensi ya. Nah, nilainya misalkan ada 4, 5, 6. Frekuensinya misalkan ada 2, 3, 4. Caranya di sini kita harus kalikan dulu N kali F. Nah, N kali F kita kalikan terlebih dahulu. N sama F harus dikalikan terlebih dahulu. Berarti di berapa di sini?
N kali F. Berarti 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 berapa hasilnya? Ya, betul. 8. Terus, sini berapa? 5. 15. Terus yang sini 24. Nah, sekarang kita harus dijumlah. Nah, dijumlah. Ini dijumlah, F dijumlah, berapa hasilnya ini? 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 ya. Nah, di sini 8 tambah 15 tambah 24 berapa? 8 tambah 15 berarti 23, 23 tambah 24, 47. Delapan tambah 15 tambah 24 berapa hasilnya? 40. Ya, 47. Nah, untuk mencari rata-rata itu mudah. Jadi 47 dibagi 9. Ini berapa hasilnya? 47 dibagi 9 berapa? Ini ketemu rata-ratanya. Jadi 47 dibagi 9. Tinggal gitu aja. Ya. Nah, 5,2 itu. Berarti tinggal dijumlahkan terus dibagi aja. Nah, 5,2. Dah, untuk pembelajaran malam ini saya harapkan bisa dimengerti. Untuk pembelajaran malam ini cukup sekian dulu. Bisa beristirahat dulu. Kita sambung lagi hari apa? Untuk mengganti waktu-waktu yang kosong. Hari apa? Mbak Rafiq, Kak Ratna. Kalau siang bisa masuk tidak ya? Ya, nah, nanti kita cari ganti waktu-waktu yang kosong itu aja ya. Ya, oke. Nah, untuk pelajaran malam ini cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir yang saya sengaja atau tidak, ya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga untuk pelajaran malam ini bisa bermanfaat, memberikan ilmu, tambah ilmu, dan juga di sana diberikan kesehatan. Dan juga diberikan ketambahan rezekinya ya. Untuk malam ini juga sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.